sebagai salah satu upaya pencegahan TBC dan stunting. SSR Mentari Sehat Indonesia Wonosobo, Puskesmas Sapuran dan Posyandu Desa Bogoran menggelar edukasi stunting, screening TBC dan tes tuberkulin untuk balita secara massal di Balai Dukuh Kiuni, Bogoran, Sapuran, Rabu Oktober 2022 lalu. Staf program SSR Mentari Sehat Indonesia, Wening Tia Suminar menjelaskan bahwa ini menjadi langkah deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis pada balita khususnya pada anak dengan risiko stunting. Ahmad Fitri Herianto, pemegang program TBC Puskesmas Sapuran, menyampaikan rasa terima kasih pada warga Desa Bogoran yang sudah semakin peduli dan sadar terhadap pencegahan TBC. Heri menambahkan, hasil tes tuberculin akan terbaca sekitar 48 jam setelah dilakukan penyuntikan, sehingga hari Jumat 7 Oktober 2022 dilakukan follow up pengecekan dan pengukuran pada indurasi yang terbentuk di area suntik oleh tenaga kesehatan Puskesmas Sapuran, dibantu oleh para kader Posyandu dan kader TBC. Jika nanti ditemukan ada yang terdeteksi TBC, akan dilakukan edukasi dan screening ulang. Dan jika hasilnya negatif tapi merupakan kontak serumah dengan indeks kasus, tetap akan dirujuk ke puskesmas untuk pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Bidan Desa Bogoran, Endang Duiningsih, menyambut baik agenda kolaborasi ini dan merasa senang karena antusiasme warga cukup tinggi. Ia mengaku dengan kegiatan ini ia dapat mengetahui data kondisi warga di wilayah layanan PKD Desa Bogoran. Untuk mempermudah follow up setelah proses pembacaan indurasi, Endang menyampaikan bahwa akan dilakukan screening ulang oleh dokter dan para balita akan difasilitasi dengan mobil siaga desa menuju puskesmas. Ditemui di tempat terpisah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, Dia Afif Nurhidayat, mengapresiasi seluruh tim yang bertugas pada agenda kolaborasi yang dilakukan oleh SSR Mentari Sehat Indonesia dengan Puskesmas dan Posyandu, juga masyarakat atas kesadaran akan kesehatan.